Game kali ini saya ingin memberikan sebuah jebakan catur pada pembukaan Italian game varian Tunex Defense atau pertahanan dua kuda. Khusus pemegang buah putih. Kita sebagai putih dan lawannya sebagai hitam. Tentu ini kemungkinan berlaku bagi pemula. Pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah ke C4. Italian game, dan seperti yang saya katakan tadi, hitam menjawab kuda F6, pertahanan dua kuda, dan kita langsung mendorong pion D4. Pertukaran pion, kuda makan pion. Karena putih masih belum rugada, kemungkinan kuda makan pion. Unggul satu pion untuk sementara, maka dari sini kita mulai meluncurkan serangan pertama-tama dengan gajah makan pion skak. Pengorbanan gajah, tentu raja makan gajah, disusul dengan menteri ke H5 skak, ditutup dengan pion berbalik menyerang menteri. Menteri bermanuver ke D5 skak. Setelah raja ke G6, langkah powerful kuda makan kuda menyerang menteri. Dan pada posisi ini, kalau pion makan kuda, menteri juga makan kuda, menyamakan jumlah perwira sekaligus memenangkan posisi. Maka dari itu kemungkinan hitam menyelamatkan kuda ke F6 menyerang menteri. Dan sekarang saya ingin memberikan kepada teman-teman pecinta catur untuk menebak langkah terbaik pada posisi ini. Selamat bagi kalian yang menemukan gajah ke H6 skak, pengorbanan gajah. Raja tidak mempunyai tempat pelarian kecuali makan gajah. Dan kita gerakkan menteri ke D2 skak. Setelah raja kembali, dan hidangan besar kali ini kuda makan menteri. Kita unggul menteri. Silahkan lanjutkan sampai habis apabila lawannya belum menyerah. Kalau kalian kalah pada posisi ini, memang sudah keterlaluan.